Seterusnya, untuk tidak melengahkan masa lagi, sudah pasti kita ternanti-nanti kalam yang pertama yang akan diucapkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat, Keadilan Majlis, dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Pengerusi yang dikasihi Tuan Guru Abdulhadi Awang, saudara saya YB Limkit Siang, pimpinan Pakatan Rakyat, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat bersama-sama menjayakan konvensyen dan himpunan Pakatan Rakyat. Saya ucap tahniah kepada jawatankuasa penyelenggara yang dipengerusi oleh YB Iskandar dan rakan-rakan di Pakatan Rakyat Selangor. Saya harus mulakan dengan melahirkan keprihatinan rakan-rakan dan mendoakan keselamatan sementara menunggu berita akhir tentang tragedi MAS MH370. Kita jarang mendapat berita yang begitu mencemaskan, dan tentunya kita bersama-sama dengan keluarga sama ada dari Malaysia atau negara-negara lain yang sekarang masih menunggu keputusan tamat. Ada berita-berita yang mengesahkan ada kemalangan besar, ada yang belum mengesahkan. Jadi saya sekadar mengharapkan dan mengucapkan selamat bagi semua dan kesabaran bagi keluarga, dan kita turut prihatin. Meneliti dan mendengar kupasan dari rakan-rakan dari awal tadi, saya tidak dari pagi tapi sekitar selepas mesyuarat oleh pimpinan, mendengar tokoh-tokoh muda, saya ingatlah ucapan YB Kit Siang dan Tuan Guru Hadi Awang, saya tentunya merasa terharu dengan keprihatinan dan dukungan dilahirkan bagi pihak saya, keluarga Azizah dan keluarga, kerana bukan saja persahabatan tetapi juga comradeship, kesetiaan dan dukungan yang ditunjukkan. Saya lalui sikit sebanyak ujian ni, dan saya sendiri kalau ikut tinjauan biasa tidak menyangkakan keputusan begitu segera dan pantas. Tapi ternyata kita hadapi satu sistem yang bobrok. Apa yang disuarakan oleh rakyat tidak didengar. Kita ada pimpinan yang pekak dan badan kehakiman yang lesu. Ini bukan suatu yang keterlaluan untuk saya ulang. Sejak sebelumnya bila dibicarakan soal pembuangan hakim-hakim 87, saya ingatlah episod 99, dan sekarang bedanya ialah 87 tatkala UMNO BN masih mendapat dukungan majoriti rakyat. 99 mereka mencemooh mengatakan mereka masih mendapat mandat rakyat. Tapi setelah dihumban oleh rakyat dalam sistem pilihan raya yang penuh dengan penipuan dan pincang,
dihumban oleh rakyat dalam keadaan media yang membelenggu, keangkuhan kuasa masih diteruskan, dan ini yang sebenarnya membingungkan banyak orang, bahawa Datuk Seri Najib dan pimpinan UMNO khususnya dan Barisan Nasional itu sebenarnya tidak dapat menyelami hasrat rakyat yang majoriti dan hampir tidak peka sama sekali tentang kejutan kebangkitan rakyat yang berlaku di mana-mana, baik di Bangkok atau Jakarta sebelumnya atau Ukraine baru-baru ini. Rakyat tidak boleh terus menerima sistem yang bobrok dan zalim. Mereka cuba kaitkan ini sebagai soal pribadi, seperti yang disebut oleh pendakwa UMNO yang bongkak dan takabur, Syafiq Abdullah. Saya nak sebut, hari ini Anwar dipenjara 5 tahun. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya ke Kajang. Itu Kajang betul. Ikuti jejak langkah kawan-kawan lain termasuk Lim Guan Eng atau ke Sungai Buloh. Tapi bukan perkiraan kita, saudara. Ya. Saya nak bagi tahu, ya, kalau dia fikir dia guna penjara atau fitnah atau ugutan untuk melemahkan semangat saya nak sebut ini bukan soal Anwar, ini soal rakyat Malaysia, badan kehakiman, media, ekonomi, harga barang, rasuah, pembunuhan, jenayah. Ini soal yang kita bahaskan. Ya. Hari ini saya kata soal Anwar. 11 hari bulan Karpal Singh hanya kerana memberikan pandangan dalam satu isu. Hari Selasa selesai penamaan calon, hukuman ke atas Karpal Singh akan dikenakan, dan minggu-minggu berikutnya atau bulan-bulan berikutnya, saudara, kalau kita masih lagi dengan pendekatan yang sama, kalau kita termasuk pimpinan merasakan cukup dengan langkah yang ada sekarang, saya nak beritahu, percayalah, selepas ini giliran teman-teman yang lain. Saudara, kita tidak boleh terima hukuman dari kelompok yang zalim. Maka oleh demikian, Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat mengesahkan pagi tadi ada beberapa langkah yang kita akan ambil. Langkah Kajang ada hikmahnya. Isunya dulu Anwar bertanding. Hikmahnya apa? Bukan Anwar. Maknanya langkah Kajang menjadikan Kajang itu tapak untuk bangkitkan Selangor sebagai model state, mengurus ekonomi yang baik dengan prestasi yang ada dan kita banggakan atas usaha Tan Sri Khalid, tetapi untuk meningkat lebih tinggi sehingga menjadikan ia suatu negeri yang benar-benar boleh meyakinkan akar umbi rakyat dan dengan sendirinya lonjakan ke Putrajaya. Itu agenda kita. Dan untuk ini kita tidak berganjak. Masih dalam perancangan, masih dalam strategi kita, dan kita tidak boleh izinkan UMNO untuk menentukan masa depan kita. UMNO dalam keputusan badan kehakiman ikut arahan Datuk Seri Najib dan Rosmah semalam, ketiga hakim yang memutuskan pemenjaraan saya 5 tahun itu, merasakan dengan langkah itu maka gagal strategi kita.
Saudara, saya nak jawab. Langkah itu bukan menggagalkan, malah mengulangi apa yang disebut dalam mesyuarat tadi dan kesaan kerangka kasar perjuangan yang dirumuskan oleh Tuanku Hadi Awang dan secara khusus dirujuk oleh Saudara Kit Siang. Kita mesti mula dan pastikan langkah kajang dan keputusan kajang itu menjadi referendum untuk menolak UMNO dan Barisan Nasional. Dan dengan itu mengingatkan rakan-rakan kita dalam Perkataan Rakyat, sesuai dengan keputusan Majlis Presiden dalam pertemuan dengan Menteri Besar, memberi sokongan termasuk dalam soal air, tetapi memberi peringatan bahawa cara pengurusan, cara mendekati rakyat, cara lebih berhemah dan turun ke bawah harus lebih hebat dari yang pernah dilakukan sebelum ini. Dan ini bermakna Majlis Pakatan termasuk saya masih tetap berada di Selangor dan tetap akan membantu dengan peranan yang lebih penting untuk bersama-sama mengangkat program Selangor ini ke Putrajaya. Saya harap setelah Majlis Pakatan mengusulkan 3 orang, Dr. Zulkifli, Tony Pua dan Nafizi, dan kita akan adakan pertemuan dengan Menteri Besar, ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan 3 orang ini, dan menggesa supaya muafakat ini akan meletakkan Selangor dalam keadaan yang jauh lebih kukuh, terutama dalam menghadapi serangan rakus penguasa UMNO. Saya ucap terima kasih kepada tiga-tiga, terutama Tunggu Hadi Kit Siang dan rakan-rakan Tan Sri Khalid dalam mesyuarat yang menunjukkan kesediaan untuk meneruskan agenda dan kajangmu. I would like to emphasize that we, as alluded to by many others, we must determine the strategy. Our strategy is to ensure that through the Kajang move, Selangor emerge as a formidable force to challenge the strength and authority and arrogance of UMNO. And we will never allow UMNO to derail that process. With Anwar as a candidate or not, with Anwar here or in prison, we will not derail that agenda. Saya ucap terima kasih sudah nelasan ini. Kerana apa yang disebut dan dirumuskan oleh Tunggu Hadi Awang, kalau sudah teliti, ia membicarakan soal islah, soal reform. Ia bukan soal menukar Perdana Menteri atau Menteri Besar atau meletakkan kedudukan satu dua orang. Ia bermakna memastikan sistem itu adil, badan kehakiman, kebebasan bersuara, sistem ekonomi yang menunjukkan kepedulian terhadap derita dan masalah rakyat, dan pengurusan yang lebih cekap dan bersih. Dan tentunya bagi umat Islam dan orang-orang Melayu, ia mesti memberikan keyakinan yang cukup bahawa pentadbiran kita ini mampu mengangkat martabat umat, menyebarkan dakwah, memberikan kefahaman Islam yang jauh lebih mendalam kepada umat.
Dan ini mesti dilakukan dengan segera. Ini akan membedakan pentadbiran Pakatan Rakyat dengan pentadbiran UMNO Barisan Nasional. Saya tekankan ini dengan memberi jaminan seperti mana yang saya lakukan kepada rakan-rakan Kristian di gereja Klang baru-baru ini, menggunakan majlis itu menjelaskan kebetulan ayat yang dibacakan oleh Tuan Guru Hadi Awang yang merujuk kepada lita'arafu. Ini semangatnya tentang message Islam yang harus juga difahami oleh rakan-rakan kita bukan Islam, dalam masa yang sama memberi jaminan keselesaan, rasa yakin, tidak dalam ketakutan bagi orang bukan Islam mengamalkan mereka, agama mereka dengan bebas, dengan tidak mengganggu dan tidak diganggu gugat, asalkan ruang untuk orang Islam itu bukan saja dipelihara tapi diangkat martabat. Saudara, tidak ada halangan bagi kita umat Islam untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih berani. Kita tidak ada, tidak kurang dengan ulama-ulama. Selain dari Tok Guru Hadi Awang, Tok Guru Ning Aziz dan ramai ustaz-ustaz yang mampu. Dan kita harus menfaatkan mereka. Mesti ada program serius. Dan tidak harus kita gunakan sekatan-sekatan tentang kuasa-kuasa agama. Tidak ada peraturan yang melarang kita mengadakan wacana tentang Islam di negeri Selangor. Dan tidak boleh kita gunakan apa juga peraturan untuk menghambat dan melarang kesedaran Islam itu diperkembangkan. Kalau tidak, kita akan berdepan dengan masalah-masalah ini. Tiap isu itu digunakan untuk menyekat kita. Dan kita, walaupun Dr. Zul bicara soal budaya takut, culture of fear, itu yang dibuat oleh UMNO BN. Jangan kita terperangkap dengan too many don'ts. Nak dakwah, don't. Nak sebar Islam, don't. Jadi saya nak tekankan kepada rakan saya Menteri Besar, kita harus mula mengorak langkah dengan lebih berani supaya di Selangor ruang bagi mengangkat dan meningkatkan kefahaman umat, mengimarahkan masjid, menyadarkan kelas-kelas agama yang sangat hebat dengan kekuatan dan jamaah yang ada, itu harus ditingkatkan dan kita tidak boleh terima apa alasan di sebaliknya. Sudah, saya mengulangi bahawa agenda kita reform dan islah mastata'atu memerlukan kesediaan kita membawa perubahan sedaya upaya kita. Agenda rakyat, saudara, harga barang, tekanan hidup, masalah pengangguran, hutang keliling pinggang, anak muda yang kerja gajinya rendah, harga barang dan kos meningkat. Anak muda yang keluar universiti terus selaputi dengan hutang. Hal ini hal rakyat, saudara. Sebab itu saya ingin menggesa rakan-rakan penggerak Pakatan Rakyat untuk menyampaikan mesej keperitan hidup rakyat, terutama di kalangan orang muda, sebagai agenda yang harus kita utamakan. Saya harap sesudah juga bagi kerjasama penuh. Saya dengar dengan teliti beberapa ucapan termasuk Antony Lok, Saifuddin dan Mustafa Ali tentang keperluan mempererat kekuatan parti dan muafakat Pakatan Rakyat. Saya juga ikuti, walaupun saya tak sempat dengar pidato hebat Mat Sabu pagi tadi seperti biasa. Dan sudah ada seperti mana yang kita tahu kelemahan, termasuk kelemahan saya dalam mengurus perjumpaan-perjumpaan dan mesyuarat-mesyuarat ini dan dalam mengatur beberapa program dan memberikan beberapa kesan
Dan untuk itu saya mohon maaf kalau ada apa-apa kelemahan. Tetapi saya juga tahu kita mampu tangani ini semua kerana muafakat di kalangan pimpinan itu luar biasa hebatnya. Saudara saya ada sedikit pengalaman, walaupun tidak popular untuk saya sebut di sini, terutama di depan Mat Sabu, kerana jadi modal dia untuk kritik saya. Kerana saya lama dalam UMNO dan BN, dan kala mempengerusikan sidang-sidang dan memutuskan isu-isu itu jauh lebih mudah kerana dominan UMNO dan sistem itu memang mengongkong. Tokoh-tokoh MCA, MIC cakaplah apa dia mereka mahu, tapi mereka sebenarnya tidak ada suara dan tidak dipedulikan sama sekali oleh pimpinan UMNO. Ini bukan budaya dalam Pakatan Rakyat. Dalam Pakatan Rakyat, walaupun ada beberapa tafsiran dan cuba dilagakan oleh media UMNO, setiap keluhan oleh rakan-rakan kita, baik pimpinan PAS atau DAP atau Keadilan, itu harus diberikan perhatian. Setiap masalah harus dirongkai. Dan sebelum keputusan itu dibuat, kita harus bicara dengan lebih panjang dan teliti. Ya. Sebab itu saya juga nak nasihat kepada rakan-rakan yang menyokong di peringkat tengah. Ini sekadar mengulang apa yang Mustafa Ali sebut tadi. Sebelum kita buat kenyataan-kenyataan longgar di luar, sebelum mengikuti proses yang dilakukan oleh dalam parti, dalam pimpinan, saya ingin gesa saudara-saudara, berilah sedikit dan lapang dada sedikit untuk terima semangat jamaah kepimpinan. Bukan saja kepimpinan. Ya, bukan saja kepimpinan ini orang Parti Keadilan hanya tengok jamaah pimpinannya itu Keadilan saja. Apa yang disebut oleh Kit Siang ataupun Ustaz Hadi itu kurang penting. Atau jamaah PAS sebaliknya begitu juga. Atau DAP pun begitu. Kalau begini sikap kita, maka tidak akan kukuh perpaduan kita. Ruang harus ada. Ya. Ruang harus ada untuk kita bahas. Dan saya terima baik. Dan saya nak beritahu depan Tugu Hadi Awang dan Kit Siang. Saya tak tahu berapa lama saya ada di luar ni. Saya dengar 2 bulan. Jadi katanya Datuk Najib bagi ruang 2 bulan sebelum Mahkamah Persekutuan ambil keputusan. Saya tak peduli. Tapi kalau ada 2 bulan, 2 bulan. Saya secara peribadi saya nak sebut kepada saudara, saya akan menunjukkan kesediaan luar biasa. Siapa saja yang bagi pandangan yang kuat untuk memberi teguran atau sanggahan, asalkan kita pelihara pakatan ini, kan saudara, kita tidak ada pilihan. Ya. Saudara percayalah, ini unik. Saya tak boleh dabik dada mengatakan jasa saya, kerana yang bekerja bertungkus lumus itu, ya, pimpinan yang ada, Tugu Hadi Awang di pimpinan PAS, masuk marhum Fadil Noor, Kit Siang di pimpinan DAP, Azizah di pimpinan Keadilan. Saudara bekerja siang malam, sementara saya membaca dan tidur di Sungai Buloh. Jadi saya tak boleh katakan saya ada jasa dalam masa pembentukan ini. Tugu Hadi Awang, walaupun banyak tafsiran pasal masalah saya dengan Tugu Hadi ini, saya ingin menulis buku. Tatkala saya derita, terpaksa menghadapi serangan dan fitnah yang paling jijik dan mengaibkan dan menghina sekali masa di penjara, Ustaz Hadi Awang menerbitkan buku menjelaskan kepada umat Islam bertajuk Khazaf yang berhubungan dengan Anwar Ibrahim. Tapi dia susahkan saya kerana dia minta saya buat tulis forward. Bagaimana saya nak hantar keluar? Pegawai penjara tak luluskan.
Jadi saya terpaksa melakukan kesalahan dengan menyeludup surat itu dalam fail peguam. Itu salah dari segi peraturan penjara. Tapi saya nak tunjukkan ini muafakat dan perpaduan kita. Ya, hubungan saya dengan bukan saja dalam keadilan pimpinan Tan Sri Khalid Azmin dan pimpinan, tapi dengan Kit Siang Karpal. Tidak tahu Karpal Singh, dia tak ada di sini saya boleh sebut. Takut kalau saya dia dengar dia takut dia claim. Saudara, 10 tahun dia defend. Dan dia defend dalam keadaan uzur dia itu habis-habisan. Kalau saudara ikuti mahkamah yang sempat masuk dan dengar, the time, the devotion, the dedication, itu luar biasa saudara. Dia tak dapat datang daripada seorang tokoh atau profesional. Dia datang dengan isi hati. Bila keputusan itu kata hukuman penjara, dia itu sebab dengan rasa kecewa. Ini bukan profesional. Profesional biasa orang hukum mati dia kata I'm sorry, yeah, you know, that's it. Saya itu dia. Jadi saya dari segi itu banyak berita yang menyebabkan saya juga lebih bersyukur dan menasib baik. Sudahlah itu tak payah bayar pula tu. Jadi sudah saya sengaja gunakan ini cerita yang enggak personal sebab saya tak tahu berapa lama saya di luar. Elok saya gunakan ini sedikit untuk beri secebis pengalaman peribadi. Jadi kalau orang yang cuba nak lagakan sukar, bagaimana mungkin saya betapapun rasa sedikit tersinggung katalah dengan tugu hadiah awam, nak lupa bahawa masa kami kecil derita sengsara tidak ada masa depan cerah. Beliau ke depan dalam negeri dan luar negara pertahankan habis-habisan, sehingga salah seorang tokoh ikhwan beritahu kepada saya, dia kata, Anwar, jangan lupa sama sekali jasa Ustaz Hadi. Saya kata, apa dia? Takkan saya lupa? No, I nak share. Dia kata, saya pertahankan Anwar itu sebagai saudara kandung saya dan hati jiwinya. Itu realiti. Saya bukan nak jadi. Saya tak mau kata tak ada masalah. Sudah tahu masalah. Ada. Itu kotak-kotak besar. Ingat senang nak jaga Ustaz Hadi, Karpal, ni Kit Siang. Tetapi sudah ini kenyataan. Bagi soal politik ini dan soal ini juga soal persahabatan. Orang tak pernah faham itu. Saya mungkin ada sedikit pengalaman dalam ABIM, saya rasa begitu. Tapi dalam UMNO tak ada. Ini tengok, sebaik dihukum tak sampai sejam, kenyataan bertulis dengan dilakar dengan begitu teliti dan prihatin oleh Tugu Hadi Awang. Mat Sabu tukuh sampai ke ucapan dengan begitu meluahkan perasaan dengan di hati. Kit Siang tunggu sampai keputusan dibuat. Karpal habis. Guan Eng dari Berlin telefon dengan rasa sebab, stay there, we are with you, thick and thin, bagi semangat yang luar biasa. Ini selain daripada pimpinan keadilan, saya tidak mahu sebut tentulah peranan Azizah dan keluarga saya luar biasa. Manalah nak cari Azizah satu orang ini. Ya. Ini sudah kenyataan yang saya terpaksa luahkan kerana saya tidak ada pengalaman dalam UMNO, saudara. Sebaik saja nak kata kena pecat, lari habis. Ya. Azizah beritahu semasa dia jadi ahli parlimen, jumpa menteri, beberapa tokoh-tokoh UMNO yang dia rasa baik datang ke rumah, cium tangan. Sudah ingat Tok Guru Hadi Awang, saya orang cium tangan lagi ramai dalam UMNO dulu. Tapi saudara, lepas itu nampak di parlimen dari jauh lari, elak. Sudah, ini pengalaman yang disebut
pati UMNO. Beda dengan kita. Ada sikit sebanyak, tato boom, 5 tahun penjara, zoom, semangat. Berkobar semula dan persahabatan erat, tenggelamkan semua hal-hal yang kecil-kecil dan terus tunjukkan muafakat dan kasih sayang. Saya ulang ini kerana dalam keadaan derita, saya sudah tengok semangat, dukungan dan persahabatan itu luar biasa. Sebab itu saya katakan sebagai seorang Islam, ada hikmahnya apa-apa. Ada hikmah. Kita putuskan. Mesyuarat kita pertama dengan sedikit sebanyak masalah Selangor ini, saya berbukurau Tan Sri Khalid. Saya kata, okey Tan Sri Khalid, tapi dengan TV3 tu tak payah lah. Dengarlah, jangan dengar penasihat politik kamu, dengar penasihat pimpinan Pakatan Rakyat. No. Sebabnya saya tahu akan diputarbelitkan. Tapi saudara, kalau orang fikir nak lagakan saya dengan Tan Sri Khalid atau pimpinan Pakatan Rakyat dengan Tan Sri Khalid, it cannot work. Sebab Tan Sri Khalid itu sahabat setia puluhan tahun lamanya. Nah, cuma seperti mana semangat majlis pakatan malam tu, kita sokong, ubah suai lah sikit. Okey, baik. Saya nak terus dengan keputusan tadi, majlis pakatan rakyat. Kajang, kita akan umumkan calon yang diputuskan oleh Mahkamah Pakatan Rakyat, itu kerusi keadilan. Saya gurau dengan Tok Guru Hadi Awang, saya kata ini kerusi PAS dulu, Syafi'i menang, Dr. Syafi'i. Tapi dia tak minta sangat, saya pun tak tahu lah. Pasal Mak Sabu duk tunggu kiu. Mak Sabu dia kata orang sokong, orang sepong tu tak tepuk hormat. Baik. Jadi diputuskan oleh keadilan, jadi balik pimpinan negeri akan mesyuarat petang ini dan kemudian kita akan putuskan. Dan saya juga tanya pendapat kawan-kawan dalam PAS yang keadil dan DAP yang sekadar pandangan mereka, dan kita akan putuskan sebaik mungkin esok untuk kita boleh teruskan kerja seperti biasa. Ada beberapa keputusan lain dibuat oleh Malaysia Pakatan Rakyat. Pertama, kita tidak pandang ringan kebiadaban, keangkuhan, kerakusan kuasa yang ditunjukkan oleh Datuk Najib dan badan kehakiman termasuk media UMNO. Oleh itu, kita akan hadir majlis perasmian oleh Tuanku dan Pertuan Agong di Dewan mendengar ucapan Agong, tetapi tidak akan bersama dengan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional dalam majlis perbarisan. Terus dengan sidang. Saya sendiri akan mengutus surat kepada Tuanku dan Pertuan Agong untuk menyatakan bahawa majlis yang dijemput Ketua Pembangkang santap minum ringan dengan Tuanku Agong, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri dan Speaker, saya tidak akan terima tanda bantah Ketua Hakim Negara yang hadir sama, Perdana Menteri yang hadir sama. Buat apa nak suruh senyum hipokrit dengan orang yang zalim dan rakus? Buat apa nak hormat dengan Ketua Hakim Negara yang tak hormat perlembagaan dan undang-undang yang menjadi alat perkakas kepada penguasa? Tapi untuk Tuanku yang di-Pertuan Agong, saya akan menulis, saya dan pimpinan keadilan akan setia dan sedia untuk menghadap
ada minum tak ada minum pun, bila-bila masa yang ditentu oleh perkenan oleh Tuanku. Itu 10 hari bulan. Pada 11 hari bulan, ketiga-tiga parti dan ketiga-tiga pimpinan akan mengarahkan semua ahli-ahli parlimen untuk bantah dan tidak hadir sidang parlimen 11 hari bulan. Tanda bantahan kita terhadap kerakusan kuasa, tanda kezaliman mereka, tanda bantahan terhadap rasuah mereka, tanda terhadap sikap mereka untuk terus memperalatkan institusi-institusi kerajaan untuk kepentingan mereka. Oleh demikian, semua ahli parlimen, Tuanku Hadi Awang akan beri arahan kepada ahli parlimen PAS malam ini, Tuan Kit Siang akan berikutnya kepada DAP, dan saya telah minta Ketua WIP Azmin Ali untuk mengarahkan semua ahli-ahli Parlimen Keadilan untuk tidak hadir sepanjang 11 hari bulan. Di sebaliknya, mereka diminta hadir untuk penamaan calon dan untuk hadir memberi sokongan kepada YB Karpal Singh di Mahkamah Tinggi Persekutuan. Maknanya kita pada mesyuarat Majlis Pakatan Rakyat hari ini set the trend. No more soft compromise with the corrupt UMNO leaders. No need. No more. Kita bagi peluang cari konsensus 5-6 bulan sejak Ogos tahun lalu. Keputusan Majlis Pakatan Rakyat, dialog, istilahnya dialog. Kemudian dibincang semula istilah perbincangan isu-isu pokok, maka saya ungkapkan sebagai konsensus isu-isu pokok kaum, isu menghina agama, menghina kaum, mengugut orang, nak tampa Teresa Kopp, itu kerja-kerja orang gila dan bodoh. Ini yang demikian, kita dah set the tone. Malam esok YB Guan Ing jemput saya dan Mat Sabu untuk berucap, memulakan satu pelancaran program Perhimpunan Razaksa di Pulau Pinang, dan saya insyaAllah akan hadir di Pulau Pinang bersama Saudara Mat Sabu. Dan program-program lain kita ikut kerana kita tumpu kajang, tapi program-program lain saya serah kepada pimpinan Keadilan, PAS dan DAP untuk bantu mengatur. Saudara, ini kita set the new tone of the new battle. Pakatan Rakyat hari ini siap untuk serangan baru yang lebih kuat dan hebat. Serangan yang akan lebih kemas, strategi yang lebih ampuh, dan kita harus serang UMNO dan Barisan Nasional. Jangan izinkan kezaliman di bumi ini. Bangkit lawan. Lawan tetap. Saudara, ini the battle cry. Enough of corruption. Enough of abuse of power. Enough of racism. Enough of abuse of the judiciary and the media. We must defend our rights. Saya sekali lagi ucap terima kasih kepada saudara. Reformasi. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.